بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي رضواني اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ميفسكاليان masjid جماعة مسجد أسرى oleh Allah الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari sejarah salah seorang sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang kita tahu bahwasanya secara umum mempelajari sejarah sahabat adalah perkara yang penting karena mereka lah generasi pertama yang diajar langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengukur tentang kebenaran Islam kita bisa melihat dari praktek murid-murid yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menggambarkan Islam yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merekomendasi mereka dengan berkata, ya, khairun nasi sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bagaimana tidak mereka generasi termulia sementara yang ajar langsung mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya terkadang lihat, ya, seperti guru saya Syekh Abdul Musin Al Abad, bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Musa Al-Abbad, Ta'ala. Lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana zuhudnya, bagaimana uh, beliau menjaga ya uh, kata-katanya, perkataannya, bagaimana tawaduknya. Ya. Uh, kita lihat suatu seperti bakhi, atau salaf, seperti orang yang dari zaman salaf hidup di zaman sekarang. Namun kita kita heran, namun keheranan tersebut menjadi hilang tatkala kita tahu bahwasanya guru Syekh Abdul Musin di antara adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Itu kita berbicara tentang ulama sekarang yang gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu taala seorang yang alim sangat luar biasa. Bagaimana kita bicara tentang generasi yang guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat sahabat bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan harta, jiwa, raga ya, Semuanya mereka korbankan untuk Islam. Kalau kita baca seakan-akan suatu khayalan, kita heran bagaimana mereka bisa sampai pada sifat-sifat seperti Namun tatkala kita tahu guru mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keheranan tersebut menjadi sirna. Ya, mereka lah generasi termulia dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan cuma Nabi s.a.w membimbing, bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau ada kesalahan dari para sahabat, maka Allah turunkan ayat-ayatnya untuk menegur, untuk meluruskan para Sahabat, maka mereka adalah generasi terbaik yang uh, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Ya, wasabi kunnal awaluna min al muhajirun ansar waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anwaradzu'an wa'dhalhum jannatin tajri tahta al anhar kata Allah generasi yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan Allah masukkan mereka dalam surga. Nah, kalau kita ingin masuk surga, kita harus mengikuti mereka dengan baik. taba'uhum bihsan. Allah mempersyaratkan kita masuk surga harus ikuti mereka. Dan ini, ketika kita mempelajari sirah para sahabat, maka kita sedang mengagungkan Islam karena sampainya agama Islam kepada kita melalui para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa ini sering kita ulang-ulang? Karena di sana ada generasi atau ada kelompok manusia yang sangat benci kepada para sahabat, yaitu orang-orang Syiah, Rafidah, yang mereka kerjaan adalah mengkafir kafirkan para sahabat, bahkan sahabat-sahabat mulia ya. Oleh karenanya inilah sedikit pembelaan kita terhadap para sahabat dengan mengungkapkan bagaimana kemuliaan mereka. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita bahas adalah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. <coughs> Nama beliau adalah Abdullah ya. bin Mas'ud ya. bin Ghafil Nanti kepada disebut dengan Al-Huzali. Al-Huzali ya nasabnya ya nasabnya kembali kepada ya nasab beliau kembali kepada uh, Huzail ya Huzail bin Mudrika bin Ilyas bin Mular, bin Nizar ya, bin Maat, ad, bin Adnan yang Adnan ini merupakan keturunan Ismail alaihissalam Ismail bin Ibrahim alaihi nah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud pada Mudrikah ya. Pada Mudrikah karena Nabi SAW ya Muhammad bin Abdullah ya bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul bin Qusay bin Kilab ya bin Murrah ya dan seterusnya ya bin Ka'ab dan sampai kepada ibni Khuzaimah bin Mudrikah ya. Jadi ketemunya Nabi SAW dengan Ibnu Mas'ud kepada bin Mudrika dan dari sini kita tahu bahwasanya uh, Ibn Ibnu Mas'ud ya uh, bukanlah Quraisy karena Quraisy ada yang mengatakan kepada Kinanah ada yang kembali kepada Qusay bin Kilab. Intinya Ibnu Mas'ud dari Bani Huzail ya. Makanya nisbahnya adalah Al-Huzali. Al-Huzali dan dia adalah halif dari Bani Zuhrah. Taib Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu uh, memiliki saudara yang juga sahabat ya namanya Utbah bin Mas'ud Utbah bin bin Mas'ud bin Mas'ud radhiyallahu ta tapi kemudian Utbah meninggal terlebih dahulu ya wafat di zaman Umar Umar radhiyallahu taala anhu Adapun Abdullah bin Mas'ud wafat ya 32 Hijriah di akhir di akhir pemerintahan Utsman. Akhir-akhir pemerintahan Utsman. Utsman bin Affan. Yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wafat dengan umur sekitar 60 sekian ya. Ya, wafat radhiyallahu dengan usia 60 lebih. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya, uh, ada pun Ibnu Mas'ud, beliau memiliki istri, ya. Ada khilaf. Apakah istrinya satu atau istrinya dua? Ya. Ada yang mengatakan istrinya dua. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Seperti Ibnu Abdul Bar, ya. Yang istri namanya Zainab. Zainab binti Abdullah ya. as bin Abi Muawiyah As-Saqafi. Kemudian ada yang mengatakan istri yang satunya namanya roh ya. ya. Uh, di sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah Ra'ifah atau Ra'iyah ini adalah Zainab atau orang lain? Maka sebagian ulama merujukkan bahwasanya sebenarnya Zainab sama dengan Oh, itu bukan wanita yang berbeda. Wallah alam Ini khilaf apakah Ibnu Mas'ud istrinya dua atau istrinya satu Ibnu Mas'ud termasuk orang ya yang miskin nanti akan kita uh, sebutkan ya. Jadi uh, dari pernikahan beliau dengan Zainab radhiyallahu taala anha, Ibnu Mas'ud punya ibu ya. Ibunya namanya uh, Ummi Abdin ya. Jadi Mas'ud ini istrinya namanya Ummu Abdin oleh karenanya ibnu Mas'ud sering dipanggil dengan dua nama ibnu Mas'ud atau ibnu Umi Abdin ibnu Mas'ud terkadang disebut dalam riwayat dengan ibnu Mas'ud Dinisibahkan kepada bapaknya terkadang dinisibahkan kepada ibunya ibnu Umi Abdin Nabi saw kadang memanggil ibnu Mas'ud kadang memanggil ibnu Umi Abdin adapun ini masuk Islam ini masuk Islam Sahabi ya dia masuk Islam masuk Islam ya dia Sahabi ya Sahabi ya Adapun Mas'ud bin Ghafil ya ini wafat di zaman Jahiliyah di zaman Jahiliyah dari sini kita tahu bahwasanya ibnu Mas'ud hidup dalam kondisi yatim ya karena ayahnya tidak ada sehingga dia seakan-akan menjadi kepala keluarga harus mengurusi keluarganya. Maka sejak kecil beliau sudah menjadi penggembala kambing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Dari pernikahan dengan Zainab, maka Ibnu Mas'ud memiliki anak beberapa ya. Di antaranya Sarah ya. Kemudian uh, di antaranya Abdurrahman. Di antaranya uh, Ma'an ya. Uh, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. nah maka ibnu Masud kunyahnya ibnu Masud Abu Abdurrahman kunyah beliau beliau adalah Abu Abdurrahman karena anaknya Abdurrahman Abu Abdurrahman dan ini kunyah dikasih nama oleh Nabi saw Nabi yang pertama panggil dia Abu Abdurrahman padahal dia belum punya anak waktu itu ya jadi yang kasih nama kunyah ini adalah Rasulullah saw benisbahkan kepada anaknya Abdurrahman nah Abdurrahman ini punya anak ya di antaranya ya bernama Al-Qasim bin Abdurrahman satunya Ma'an bin Abdurrahman dan Al-Qasim ini dua-duanya ini adalah para ulama para perawi hadisiqah terutama Al-Qasim dikenal dengan seorang yang sangat uh, apa namanya yang sangat saleh oleh karenanya salah seorang sahabatnya pernah berkata ya sahibna Al-Qasim bin Abdurrahman di safar kami menemani Al-Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dalam safar ya waqad faqana fi ثلاثه umurin dan dia telah mengungguli kami pada tiga perkara apa tiga perkara tersebut disebutkan di antaranya dia adalah tulus samt yaitu suka diam ya kami kalau safar ngobrol terus dia orangnya apa suka suka diam jadi terkenal dia orang rajin beribadah dari sini dia tahu bahwasanya keluarga dan Zainab ini juga perawi hadis. Ya. Zainab ini sendiri perawi hadis. Perawi hadis. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi. Shallallahu alaihi wasallam dan juga dari suaminya Suaminya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan sendiri tahu bahwa ini adalah keluarga ya masya allah ini keluarga uh, keluarga berkah lah, ya barokah kalau bahasa kita ya masya allah istrinya saleha uh, anak anaknya saleh cucu cucunya juga apa soleh, keluarga berkah dari ibnu mas'ud radhiyallahu taala anhu ya Ini uh, jadi kita tahu nasabnya kembali kepada Adnan kepada Ismail alaihissalam namun dia bukan Quraisy, dia bukan Quraisy. Baik. Uh, Adapun keistimewaan Ibnu Mas'ud, keistimewaan Ibnu Mas'ud. Keistimewaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali ya. Jadi kalau kita mau lihat Ibnu Mas'ud ini dari dari sisi banyak sisi dia hebat ya. Banyak sisi dia hebat. Pertama ya, Ibnu Mas'ud adalah termasuk yang pertama kali masuk Islam, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia orang keenam atau orang ke-20 sekian. Ya, sebenarnya berpendapat dia orang ke-6 ibn Ishaq mengatakan dia adalah Orang ke-20 sekian Intinya mau ke orang ke Ataupun orang 20 sekian Tetap termasuk awal-awal yang masuk Islam Ini adalah uh, Hijrah dengan dua hijrah Hijrah dengan Dua hijrah Hijrah ta'in hijrah, ta hijrah, ta ya. hijrah Dua hijrah Itu pertama hijrah Hijrah ke habasyah Hijrah kedua yang ke, hijrah ke Habasyah. Hijrah dua kali. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Madinah al Munawwarah. Madinah ya. Kemudian. Jadi dari. Uh, Ibn Masud memiliki kesimpulan yang sangat banyak. Kemudian di antaranya beliau adalah awalumanjaharobil Quran bakkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. orang yang pertama kali pertama kali setelah Nabi tentunya Nabi S.A.W, Wasallam atau kita bilang ya uh, yang membaca Quran keras-keras ya keras-keras di hadapan Quraisy sampai dipukulin ya Kemudian Ibnu Mas'ud, ya ini yang ketiga. Di antara kesimpulan Ibnu Mas'ud adalah beliau ya adalah uh, mengikuti banyak jihad, ya. Mengikuti banyak jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah perang Badar ya, perang Badar, kemudian Uhud, kemudian perang Khandaq ya. Kemudian ikut juga dalam Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ya. Kemudian eee uh, Fathu Makkah ya. Fathu Makkah. Ya. Kemudian uh, perang Hunain ya diantaranya kemudian perang tabuk ya tabuk dan lain-lain ya kemudian di di masa Abu Bakar ini di zaman Nabi di masa Abu Bakar ya ikut dalam dalam memerangi memerangi ya uh, memerangi para murtadin beliau juga ikut dalam perang yang Yarmouk Ini dari sisi jihad, beliau sangat suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya beliau juga ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an. Ahli tajwid dan Al-Qur'an, ya ahli Al-Qur'an. Tajwid ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Man ahaba an yakra al-Quran, kama unzil fal kama ibnu umi abdin. Kata Nabi, barang siapa yang ingin baca al-Quran, Masih seger seperti baru turun, Maka bacalah seperti bacanya ibnu Mas'ud. Luar biasa, berarti bacaannya fresh kalau bahasa kita, Tidak dirubah-rubah, sesuai dengan yang turun kepada Nabi SAW. Itulah ibnu Mas'ud, ahli tajwid. Kemudian beliau ahli tafsir ahli tafsir. Ya. Ibnu Mas'ud sendiri berkata, ya. Ali masahabatu anni anni an a'lamuhum bi Para sahabat tahu yang masih hidup ketika itu, bosnya aku adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an di antara mereka. Karena Ibnu Mas'ud ini memiliki siman tentang Al-Qur'an, ya. Maka pernah beliau berkata, ya, uh, Ma min suratin unzilat illa wa ana a'lamu aina unzilat. Kata dia wallazi nafsi bi yadihi. Demi zat yang jiwa jiwaku berada di tangannya, ya. Demi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu surat pun yang turun dalam Al-Qur'an kecuali aku tahu di mana turunnya. Wala ayatun min kitabillah unzilat illa wa ana a'lamu fima unzilat. Kecuali kalau tidak satu ayat pun yang turun, jadi 6000 sekian ayat kecuali saya tahu sebabnya kenapa turun ayat tersebut. Bayangkan Jadi menguasai tafsir dengan dengan sempurna. Makanya kalau kita buka buku-buku tafsir biasanya Ibnu Abbas kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas umurnya dia lebih muda daripada Ibnu Mas'ud. Tapi maksud saya sering dinukil Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau dari murid-murid mereka masalah tafsir Al-Qur'an. Di antaranya dia adalah ahli tafsirnya pasal. Bahkan beliau berkata, La a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul matiyah La raqibtu ilahi. Kalau saya tahu ada seorang lebih pandai daripada saya tentang masalah Al-Qur'an, aku akan pergi kepada dia belajar. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini pakar tafsir. Pakar tafsir. Dan di antaranya juga dia adalah pakar fikih. Pakar fikih ini yang tujuh ya. Makanya Ibnu Mas'ud ya, di zaman Umar, Umar mengirim dia ke Kufah. Ya Umar mengatakan waqat apa asartu ahlal Kufah ala nafsi. Saya mendahulukan ahlul Kufah daripada diriku. Kenapa dengan melepas Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ini orang pakar fikih ya, tapi dilepas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk pergi ke Kufah kemudian belajar, kemudian tersebarlah ilmu yang sangat luar biasa di sana dengan sebab Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau punya ijtihad-ijtihad -istihad dalam masalah fikih yang berbeda dengan sahabat yang lain ya dalam beberapa permasalahan atau banyak masalah biasa para sahabat berselisih dalam masalah fikih contoh beliau kalau sholat ya hanya rakaat pertama saya angkat tangan Allahu akbar sudah takut yang lainnya nggak ada angkat tangan lagi yang lainnya nggak ada angkat angkat tangan lagi contoh juga yang saya baca di antara fikih beliau beliau sholat witir meskipun sudah azan subuh selama belum sholat subuh beliau sholat witir masih boleh sholat witir kenapa menurut beliau pendapat bahwasanya Uh, waktu witir sebelum sholat subuh ya sebelum sholat waktu witir itu antara sholat isya sampai sholat subuh. Adapun kalau sudah azan subuh antara setelah isya sampai azan subuh itu waktu waktu yaitu waktu pilihan. Adapun setelah subuh sampai sholat subuh itu waktu darurat tapi masih boleh sholat witir dan itu beliau uh, kerjakan. Dan banyak isi-isi fikih lainnya ibnu Masud dari ibnu Masud inilah kemudian muncullah madhab Hanafiyah dari ibnu Masud radiyallahu taala anhu muncullah Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan al-Syaibani kemudian uh, uh, Ya'kub ya Abu Ya'kub dan yang lainnya ya uh, inilah uh, sedikit tentang Ibnu Mas'ud sekarang kita akan baca sejarah beliau radhiyallahu taala anhu tadi kita sebutkan di antara keistimewaan keluarga Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya istri namanya Zainab. Dan Zainab ini meriwayatkan beberapa hadis. Jadi ya. antaranya seperti Zainab berkata, "Qala lana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada kami." Itu dia riwayatkan dari Nabi SAW. Kata Zainab, kata Nabi SAW, alaihi syahidat ihdakunnal masjida" Fala jika salah seorang dari kalian para wanita hadir ke masjid maka jangan sentuh minyak wangi jangan sentuh minyak wangi ini yang meriwayatkan istrinya Ibnu Mas'ud, hadis ini hadis riwayat uh, Muslim. Kemudian juga Zainab ya, meriwayatkan dari Nabi SAW tentang sedekah, boleh nggak sedekah kepada suami ya? Kalau suaminya nggak punya ya, ibu-ibu tolong dengar ya. <laughs> An Zainab Imro'ati Abdullah, dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita dalam hadis datang berkata Abdullah Abdullah kebanyakannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita ada abadilah banyak. Adalah ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Abdullah uh, bin Umar, kemudian ada Abdullah bin Zubair, kemudian ada Abdullah bin Amr bin As. Ini semua sahabat-sahabat junior ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud dia senior. Dia beda ya. Adapun Arba Abadilah, empat Abdullah, ini semua anak-anak sahabat. Abdullah bin Ab, uh, Abdullah bin Abbas, anaknya Al Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, kemudian Abdullah bin Amr bin al anaknya Amr bin al Ini semua uh, junior. Adapun Abdullah bin Mas'ud maka senior. Kalau disebut dalam Abdullah biasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Contoh, An Zainab imra'atu Abdullah. Dari Zainab istrinya Abdullah, Beliau berkata, "Qala Rasulullah, Rasulullah SAW, bersabda, "Tasaddaqna ya nisa walau min Wahai para wanita, bersedekahlah kalian meskipun dari dari uh, perhiasan kalian. Qalat faraja'tu ila Abdullah. Aku pun pulang ketemu dengan suamiku Abdullah. Fakultu. Jadi ini istri dengar tentang istrinya rupanya orang kaya. Disuruh oleh Nabi untuk bersedekah, maka dia pulang dia tahu suaminya miskin, Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud miskin dari awal ya. Dan nanti kita sebut bagaimana dia masuk Islam gara-gara ngembala -gara kambing di antaranya. Maka istrinya berkata, Inna karajulun khafifu dhatiliyat. Wahai suamiku, semuanya engkau seorang laki yang penghasilannya sedikit. Itu miskin. Wa inna Rasulullah SAW qat amara nabi Sadaka. Ada Rasulullah SAW sudah menyuruh kami, para wanita, untuk bersedekah. Fatih fas'alhu. Coba kau pergi ke Nabi SAW tanya. Fa'inkana dhalika yujizi anni. Kau tanya, boleh enggak sedekah buat kamu suamiku? Wa illa tuha ila guairikum. kalau enggak saya sedekah kepada orang lain kalau boleh sedekah buat engkau suamiku ini uang saya punya uang perhiasan saya sedekah buat engkau dan itu cukup saya dapat pahala ya sudah ngapain saya kasih orang lain kata istrinya coba kau tanya sama nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ibnu mas'ud enggak enak atau malu sama nabi dia berkata bal'i tihi anti engkau saja yang tanyalah sama sama nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya nurut enggak bilang kamu tuh saya yang mau kasih duit mau. <tuk> Mas ini sudah nggak punya duit suruh nanya aja nggak mau ya. Nda, ya udah kamu aja yang nanya. Dia pergi tanya. Dan subhanallah ya. Tahu banyak wanita yang kaya mentang-mentang sama apa? Mentang-mentang sama suaminya ya. Mentang-mentang punya uh, duit banyak ya. Berkepribadian rumah pribadi dan macam-macamnya. Mobil pribadi. Kemudian sombong dan angkuh ya mentang-mentang kepada suaminya. Maka pantolak faidah ansor bi babi rasulillah. Aku pun pergi menuju rasulullah saw. Tiba-tiba ada seorang wanita, ya, di pintu nabi saw. Hajati hajatuha. Ternyata pertanyaanku sama dengan pertanyaan dia. Ini bagaimana para sahabiah dulu mereka dapat hadis mereka langsung mempraktekan. Ternyata sama-sama suaminya miskin. Maka mereka tiba di pintu nabi saw. Dan apa namanya mereka tentu segan kepada Nabi. Ya, mereka nunggu di pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jadi dahulu muda orang kalau mau tanya Nabi ya dahulu tidak seperti sekarang sulit ya banyak kesibukan dan yang lainnya atau banyak alasan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepala negara tatkala itu tapi mudah untuk ditemui. Fakharaja alai Bilal maka keluarlah Bilal. Fakulna lahu kami pun berkata kepada Bilal. Bilal ketemu kami perwakilan Nabi. Iti Rasulullah Sallam fakhirhu an ini bilbabitas Sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua wanita di pintu rumah beliau bertanya kepada engkau wahai Rasulullah. Sampaikan kepada Nabi, ada dua ada dua wanita di pintu rumah. Nabi bertanya kepada Nabi. Atajzi sadaqatu an ala azwajihima wa ala fi hujurihima. Apakah cukup jika seorang uh, memberi sedekah kepada suaminya ya atau kepada Uh, anak anak yatim yang dalam perawatan mereka tidak usah kasih keluar kasih orang rumah saja apakah dapat pahala? Wala tukhbirhu man nahnu. Tapi jangan ngomong siapa kami. Ya ini mungkin istrinya jaga harga diri Ibnu Mas'ud. Enggak usah ngomong siapa kami. Qalat fada Bilal ala Rasulullah sallam. Maka Bilal pun datang menemui Nabi, maka Bilal pun bertanya, maka Rasulullah bertanya, "Man huma?" Siapa dua orang wanita itu? <laughs> ya bilang enggak mungkin. Bilang enggak tahu enggak mungkin ya sudah. Maka Bilal berkata, "Faqala mar'atun minal ansar, seorang wanita dari Ansar, wa Zainab, satunya Zainab." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Mas'ud adalah muhajirin." Satunya wanita Ansar, satunya Zainab. Rasulullah bertanya, "Ayyu Zayanibu?" Zainab yang mana? Zainab banyak. Di zaman Nabi banyak namanya apa? Zainab. Bahkan istri Nabi dua perempuan namanya, dua istri Nabi namanya Zainab. Zainab bintu Jah, Zainab bintu Khuzaimah ya. Nabi istrinya dua namanya Zainab. Ini Zainab juga istrinya Abdullah. Maka Nabi bertanya, Ayu Zayanib, Zainab yang mana? Qala, kata Bilal, Imra'atu Abdullah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya kalau sudah kasih sumbangan sama suaminya cukup atau tidak. Maka Rasulullah SAW berkata, katakan kepada dua wanita tersebut, lahuma ajrani. mereka berdua dapat dua pahala. Ajrul korobah, pahala karena kerabat suami, wa ajrul sadaqah, dan dapat pahala sedekah. Makanya kalau kita bersedekah buat kerabat dekat, dia dapat dua, dua pahala pahala sedekah dan pahala uh, kerabat dalam riwayat yang lain ya Zainab uh, datang kepada uh, kepada Nabi ya. dia bertanya ya Rasulullah sungguhnya engkau perintahkan kepada kami untuk bersedekah dan saya punya perhiasan saya ingin bersedekah dengan perhiasan saya dan ibnu Masud bilang dia dan anaknya lebih utama untuk dapat sedekah maka Nabi Wasallam berkata, Sodaqo Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud benar. Zawjuki wa waladuki ahaku man bihi alaihim. Suamimu dan anakmu lebih utama untuk wasedekahi daripada yang, yang lainnya. Jadi para ibu-ibu yang kemudian Alhamdulillah diberi kelebihan harta, kemudian suaminya pas-pasan atau setengah pas-pasan ya. Kalau punya harta, tidak usah ragu-ragu untuk sedekah kepada suami dan anak-anak itu dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala kerabat. Ya. Tapi uh, bagaimana uh, fisik ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ibnu Mas'ud adalah seorang yang kurus. adalah seorang yang kurus. Suatu hari ibnu Mas'ud dari Zir bin Hubeish dari ibnu Mas'ud bahasanya suatu hari ibnu Mas'ud sedang mengambil kayu siwak. dia jadani siwak dari kayu arak dari pohon arak. Wakana daki kosako ini dan beliau betisnya kecil. ibn Masud orangnya pendek, kemudian betisnya kecil. Fajr ala tirihu uhu. Kemudian ada angin datang menyingkap betis Ibnu Masud. Maka orang-orang lihat betisnya tadi mungkin pakai sarung, kemudian kesingkap kena angin betisnya tipis kecil. Fadhahi kal maka para sahabat yang lain tertawa melihat betisnya. Rasulullah wasallam bertanya, mimatat hakun kalian ketawa kenapa? Ya, <laughs> maka mereka mengatakan, ya Nabi Allah, mindik koti Kami tertawa melihat betisnya yang sangat kecil. Fakallah kata Nabi saw. Walladhi nafsi biyadihi ma fil min ohud demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dua betis ibu Masud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Ini dalil bahwasanya beliau masuk surga ya. Yeah. Bahwasanya beliau timbangan sangat berat pada hari kiamat kelak ya. Makanya yang jadi patokan bukan kurus gemuk, yang penting iman ya. Yang penting apa? Iman. Nanti ada yang bilang, "Ustaz, itu kurus saja lebih berat lebih bingung apalagi yang gemuk." Enggak <gak> ada itu masalahnya, masalah iman ya. Orang gemuk tapi kalau tidak beriman ya tidak ada nilainya. Apalagi orang kurus atau tidak beriman, lebih lagi tidak ada timbangannya. Adapun uh, beliau sangat pendek dari sisi fisik beliau pendek. Ya. Dari Zaid bin Wahab beliau berkata, inilah jadi ma Umar ja Ibnu Mas'ud." Aku sedang duduk bersama Umar, tiba-tiba datang Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian hampir-hampir eh, yakadul julus yu -yu -yu min kisarihi. Sampai-sampai orang yang duduk itu menghalangi dia saking tidak kelihatan karena pendeknya dia, ya. eh, kemudian Umar ngobrol sama dia eh, dan Ibnu Mas'ud dalam kondisi berdiri, Umar dalam kondisi duduk. Suma kemudian Ibnu Mas'ud balik. Fatbahu Fa Umar basarau tawara. Kemudian Umar mengikuti dia pergi ke mana sampai dia pun hilang. Kemudian Umar berkomentar. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Kunayfun muli'a ilman." Itu adalah wi'a yaitu Umar memuji Ibnu Mas'ud. Dia itu seakan-akan seperti uh, bejana yang penuh dengan ilmu. Ibnu Mas'ud diakui oleh Umar tentang keilmuannya. Diakui ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau adalah rajulan Adam, yaitu kulitnya tidak hitam tapi coklat yang menuju kepada hitam bahkan disebut uh, syadidul ujmah sangat gelap kulitnya tapi bukan hitam bukan bukan orang berkulit hitam cuma saking coklatnya dan kita dapati sebagian orang-orang Arab seperti itu orang Arab Saudi orang-orang Yaman terkadang mereka sangat uh, gelap kulitnya tapi bukan 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 segelap Afrika cuma sangat sangat gelap ya demikian yaitu coklat tapi sangat pekat atau sangat kuat coklatnya beliau pendek dan beliau uh, kulitnya sangat uh, sangat uh, gelap ya. Wa kana bahu dan beliau tidak merubah uh, rambutnya yang berwarna uh, putih ya. yaitu tidak disemir Kemudian disebutkan lahu dhufiratani. Beliau kalau berjalan beliau punya dua kepang. Beliau punya dua dua kepang. Uh, beliau kurus, kemudian beliau, beliau punya dua kepang. Kenapa beliau punya dua kepang? Karena rambut beliau panjang. Ya beliau turkuwatu huk Ya, beliau rambutnya panjang sampai ke uh, lehernya. Kalau beliau sholat maka ya jalur roa Maka beliau letakkan di belakang telinganya. Baru kemudian beliau beliau sholat. Inilah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, Bang Pitung, kita lanjutkan. Oke. Okay. Uh, Ibnu Mas'ud tadi sudah kita sebutkan rambutnya panjang sampai ke lehernya, ya. sehingga kalau beliau sholat, ya beliau meletakkan rambutnya di belakang telinganya. Terkadang beliau kepang rambutnya menjadi dua kepang. Ini kebiasaan orang-orang dulu ya. Uh, mereka mengkepang rambut bahkan uh, kebiasaan mereka. Alih-alih di antara disebut kenapa Zulkarnain di antara tafsiran para ulama karena Zulkarnain kalau sedang berperang dia mengepang rambutnya menjadi dua kepang Tapi kalau sekarang jangan diikuti sama jamaah Astra ya. ya. jangan entah kepangnya depan atau belakang atau samping ya nanti dikira rut gulit ya. Baik. <gulit> <tuh>. Ibn Mas'ud di akhir hayatnya ya dia beliau adalah orang yang kurus. Ibnu Musayyib berkata raaitu Ibnu Mas'udin al batn as Ibnu Mas'ud ada perutnya besar ya dan kakinya uh, kecil ya disebutkan oleh Az-Zahabi mengomentari perkataan Ibnu Mas Ibnu Musayyib ya uh, ra'ahu Sa'id lamma qadimal Madinah amatu fi sanah salasin. yaitu itu dilihat ilmu Ibnu Musaib Tabiin melihat Ibnu Mas'ud dalam kondisi perutnya agak besar tatkala beliau menjelang wafatnya. Beliau mungkin di masa tua, beliau agak gemuk ya. Tapi kurusnya betis beliau tetap asalnya beliau kurus. tetapi menjelang wafat beliau agak gemuk sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika menjelang wafat beliau agak gemuk sampai beliau kadang bertelekan dengan tongkat ketika hendak hendak salat. Tapi ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bagaimana Islamnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya ayahnya Mas'ud bin Ghafil ya eh, meninggal sementara Ibnu Mas'ud masih sangat eh, kecil masih remaja maka beliau yang eh, apa menanggung beban kehidupan keluarga beliau sehingga beliau akhirnya bekerja bekerja sebagai penggembalakan. Beliau tidak punya kambing tapi menggembalakan kambing orang sama seperti Nabi Shallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Abu Thalib dan Abu Thalib paman Nabi tapi dia orang terpandang secara nasab tapi secara harta miskin. Secara harta miskin. Makanya anak-anaknya diambil. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi, dirawat oleh Nabi. Ya, kemudian uh, Ja'far dan yang lain dirawat oleh uh, dirawat oleh Al-Abbas, adapun Aqil tetap bersama uh, bersama uh, Abu Thalib. Akhirnya Nabi kerja sebagai pengembala kambing, ya. Ala apa namanya? Ghanam li ahli Makkah uh, Kata Nabi, aku dulu bekerja untuk mengembalakan kambing-kambing penduduk kota Mekah dapat upah dari mereka. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga mengembalakan kambing orang. Siapa kambing siapa yang dia gembalakan? Kambingnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Siapa Uqbah bin Abi Mu'ayth ini? Ini yang pernah meletakkan nanti akan meletakkan ini bosnya Ibnu Mas'ud yang meletakkan salal jazur yaitu isi perut onta di pundak Nabi ketika Nabi salat dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Bosnya bikin demikian. Nanti akan kita sebutkan uh, ceritanya uh, maka beliau mengembalakan kambing ya kemudian ketika beliau mengembalakan kambing tersebut beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. dari Zir bin Hubeish dari Ibnu Mas'ud beliau berkata Kuntu gulaman ya fi'an aku adalah pemuda yang masih remaja yaitu mau menjelang balik tapi belum balik Ar'aghona man li Uqbah bin Abi Mu'ayth. Aku mengembalakan kambingnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Faja'a Nabi SAW alaihi wasallam Abu Bakar wa qad farra min al musyrikin. Dan datang Nabi dan Abu Bakar kabur dari orang musyrikin. Ini masa belum masuk Islam. anak kecil di kota Mekah dan Abu Bakar dan Nabi dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Faqala kemudian Nabi berkata, "Ya gulam, hal indaka min labanin tusqina?" atau taskina, yuk sang remaja, apakah kau punya susu dari kambingmu untuk kasih minum sama kami? Maka apa kata Ibn Mas'ud? Ini mu'taman. Masya Allah, dia belum masih Tapi berkata, aku ini orang dipercayakan. Itu ini bukan kambing-kambingku. Ini kambing bosku. Walastu kuma. Dan dia berkata, walastu kuma. Dan aku tidak akan memberi minum susu kepada kalian berdua. Ini bukan kambingku. Fakala Nabi SAW, berkata, hal indaka min jaza'ah. Lam yanzu Apakah ada kambing betina masih kecil belum umur setahun yang belum didatangi oleh kambing jantan? Eh, na'am ada. Kata Ibnu Mas'ud ada. Artinya ini kambing tidak punya susu. Belum digauli oleh kambing jantan sehingga belum punya susu. Eh, itu hubiha kata Ibnu Mas'ud aku pun mendatangkan kambing tersebut domba. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Kemudian Nabi pun memegang kambing tersebut, kemudian Nabi pun Uh, mengusap bagian susu kambing tersebut kemudian nabi berdoa fa hafalad tiba-tiba susunya tiba-tiba jadi besar berisi penuh dengan susu padahal belum digauli sama kambing jantan Suma atau Abu Bakar bisa munqairah -mun Abu Bakar kemudian datang dengan batu yang agak lobang untuk taruh susu enggak ada enggak ada tempayan enggak ada bejana carilah batu agak lobang dibawalah batu tersebut kepada nabi SAW. kemudian taruh susu kemudian nabi Fathalah bafihan Nabi pun memerah susu tersebut. Fasharibak, kemudian Nabi minum. Fasharibak Abu Bakar, ini mukjizat lihat langsung oleh Abu Mas'ud. Kemudian Abu Bakar pun minum. Fusharibak. Kemudian aku juga minum. Fusharibak juga minum. Fakalah lihat dora. Kemudian Nabi berkata ikhlas. Kembali lagi. Tadinya gemuk jadi kempes lagi. Jadi kempes lagi. Fakalah sah. Jadi kempes. Fakat itu hubah ada dari kefakul. Selepas itu aku datang kepada Nabi. Aku berkata di kemudian atau di uh, setelah itu aku berkata alimni Al min hadzal qaul ajarkanlah aku tentang perkataan ini mungkin masih tentang Islam atau yang lainnya qala di situ nabi berkomentar kepada Ibnu Mas'ud innaka gulamun muallam engkau adalah remaja yang diberi ilmu ini rupanya uh, berkat doa nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan nabi kepada Ibnu Mas'ud maka jadilah Ibnu Mas'ud orang yang hebat ya Maka Ibn Was berkata, فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ لَا فِيهَا أَحَدٌ Aku mengambil langsung 70 surat dari Nabi SAW. Langsung dari mulut Nabi. Jadi langsung diajar langsung. Talaki langsung. Ya. 70 surat. Banyak surat cuma 114. 70 <tuh> surat ya mungkin lainnya dia dengar. Mungkin waktu Nabi lagi di mana. Kemudian turun Ibn Masud lagi tidak bersama Nabi. Tapi lebih dari setengah Al-Quran. 70 surat. Langsung dari bibir Nabi dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, dan ini menunjukkan kemuliaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang keenam. Ya, sebagaimana datang dalam riwayat Ibn Masud berkata, "Lakat roa itu ni sadisa sittatin wa ma'aladhu haril ardi muslimun gairana wa ma ala dhahril ardi muslimun ghairuna ya kata ibnu mas'ud sungguh aku melihat diriku adalah orang keenam dari enam orang Islam dan tidak ada orang masuk Islam kecuali enam orang bersama kami yaitu enam orang itu saya yang keenamnya ya Abu Nuaim berkata kana sadi saman aslam dia adalah orang keenam yang masuk Islam ini pendapat ya, namun di, dikritiki dikritik oleh Ibnu Ishaq uh, radhiyallahu ta'ala anhu uh, sahibus sirah yang punya sirah Ibnu Ishaq yang diringkas oleh Ibnu Hisham, namanya Sirat Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq berkata, "Aslama Ibnu Mas'udin ba'da ifnai wa ishrina nafsan." Ibnu Mas'ud masuk Islam setelah 22 orang, itu dia orang ke-23. 23. Adapun Ibnu Mas'ud berkata, "Aku adalah orang keenam karena ketika itu memang sahabat banyak yang menyangka dia orang keempat saya orang kesekian. Kenapa? Karena sahabat-sahabat lain yang masuk Islam mereka diam-diam sembunyi, tidak ketahuan. Sehingga Ibnu Mas'ud menyangka dirinya orang keenam padahal sahabat lain sudah masuk Islam sebagai contoh Abu Bakar sudah masuk Islam, ya. Uh, kemudian Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam, Khadijah sudah masuk Islam. Kemudian Abu Bakar sendiri berdakwah ada enam orang uh, 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 apa namanya Utsman bin Affan, kemudian ada Zubair bin Awam, ada kemudian sahabat-sahabat uh, yang lain Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam lewat Abu Bakar. Jadi sudah banyak ya, sudah banyak. Jadi bukan ke orang keenam bukan orang keenam Jadi pendapat yang lebih kuat, alam bissowab. Ibn Mas'ud adalah orang ke-20 sekian yang masuk Islam setelah sahabat-sahabat yang lain. Tapi intinya meskipun orang 20 sekian tetap dia adalah orang-orang yang pertama masuk masuk Islam. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, dia adalah orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran. Yang baca Al-Quran dengan terang-terangan. Ya. Ibn Mas'ud, ya, dia adalah halifan, yaitu dia bukan orang Quraisy. Sementara Mekah adalah tempatnya orang Quraisy. Mekah adalah tempatnya orang Quraisy. Ya, kita tahu Qusai bin Kilab, kakek-kakeknya Nabi SAW yang pernah mengumpul orang Quraisy sehingga menguasai kota Mekah. Dia hanyalah khalif dari Bani Zuhra. Bani Zuhra Quraisy, tapi bapaknya dulu bersekutu dengan Bani Zuhra, tapi dia bukan asli Quraisy. Sehingga uh, apa namanya? kabilah dia tidak kuat. Dari kabilah uh, huzali Bani Hudail, Ya. Uh, namun satu hari, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dari Abdul dari Zubair bin Awam, Zubair bin Awam berkata, "Awwalu man jahara bil Qur'an ba'da Rasulillah bi Abdullah bin Mas'ud." Yang pertama kali baca Al-Qur'an terang-terangan setelah Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud. Nekat Ibnu Mas'ud. Suatu hari para sahabat sedang ngumpul bersama ada Ibnu Mas'ud di antara mereka. Kemudian mereka saling bicara, "Demi Allah, orang-orang Quraisy tidak pernah mendengar Al-Qur'an ini dibaca keras-keras. Sama sekali enggak pernah." Faman rajulin Siapa di antara Adakah seorang di antara kita yang berani mendengarkan Al-Quran kepada mereka? Ibnu Masud berkata, saya, subhanallah. Kurus, kecil, pendek, <guluh> nekat. Saya kata Ibnu Masud radiyallahu ta'ala. Eh, nyali yang penting bukan besarnya badan. Ibnu Masud mengatakan saya. Maka para sahabat komentar, inna naqshahum alaika. Kami khawatir akan dirimu. Inna manuridu rajulan lahu asyiratun yamna'unahu minal kom in araduhu. Kami ingin seorang di antara kami yang maksudnya punya kabilah yang kuat yang nanti kalau ada mereka ingin macam-macam bisa dibela sama kabilahnya ya tapi engkau ibnu Mas'ud aduh <laughs> janganlah ya kata ibnu Mas'ud dengan beraninya dauni biarkan aku maju fa inna Allah saya menauni Allah akan bela saya Mekat, <laughs> Allah akan bela bela saya nggak usah butuh kabilah kabilah saya maju sendiri Allah akan bela saya maka ibnu Mas'ud pun jalan menuju ke makam Ibrahim di waktu duha di mana orang-orang Quraisy lagi ngumpul di Andiyatiha, yaitu di tempat perkumpulan mereka dekat Ka'bah. Mereka nongkrongnya di depan Ka'bah, dekat Ka'bah orang-orang Quraisy. Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri dekat Makom Ibrahim. Jadi di, berdiri di posisi yang menarik perhatian. Ini orang siapa ini datang ke, Ada lagi ngobrol-ngobrol ada orang tiba-tiba datang kurus krempeng pergi ke Makom Ibrahim. Kemudian mulailah baca Al-Quran dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'an biha sawtahu. Angkat suaranya keras-keras. Memang sengaja. Ya. Ar-Rahman. Alam <laughs> Al-Quran. Kemudian dia balik menghadap orang Quraish. <laughs> Khalaqal insan. <laughs> orang Quraish ini cari masalah ini. Istagbal hayakra'uha. Maka dia pun menghadap orang Quraish. Dia baca keras-keras. Orang-orang Quraisy -orang bingung, ini ngomong siapa ini baca apa ini? Fata amalu faja'alu yak mereka. Apa ini yang dibaca ini orang? Akhirnya mereka bertanya, "Mada qala Ibnu Ummi Abdin?" Apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin? Maksudnya Ibnu Mas'ud. Qalu innahu la yatlu ba'd ma ja'a bihi Muhammad. Ia baca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Faqamu ilaihi eh, kurang ajar mereka pun yang berdiri berani-beraninya. Fajalu ya fi wajhi mereka pukul wajahnya puang-puang-puang terus. Wajah ala yaqra dan dia tidak boleh dia baca terus. Baca terus. Ila Masya Allah. Baca puang-puang tetap, tetap baca. Masya Allah. Setelah itu dia pun pulang ketemu sahabat-sahabatnya. Wajah semua sudah berubah. Para sahabat berkata, Hada alladhi khusyina Ini yang kami khawatirkan menimpa mu, wahai Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud berkomentar, Maka na'a'da'ullahi ahwana alaiya minhumul'an. Al sekarang mereka lebih rendah di sisi di mataku sejak sekarang mulai la kalau kalian mau besok lagi saya baca lagi udah oh, sudah enggak sudah, usah cukup cukup <laughs> kalau mau besok lagi saya baca qat asma' ma yakrahun kau sudah dengarkan apa yang mereka tidak tidak suka ini saya sering sampaikan bagaimana seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ya kalau ingin beribadah baca Quran di mana-mana enggak ada yang mukulin Zaman dulu sahabat baca Quran dipukulin. ya. Sahabat baca Quran dipukulin. Kita nggak ada yang mukulin. Kita mau beribadah malu-malu. Sementara orang bermaksiat, mau dengar musik, mau joget-joget, mau TikTok, mau TikTok, apa nggak ada yang malu-malu. Ya. Kita mau baca Quran aja malu-malu ya. Buka Quran di bandara malu-malu. Buka Quran di pesawat malu. Malu sama siapa ya, Akhi? Malu sama pramugari. <laughs> malu sama siapa? Baca Quran aja apa masalahnya? Baca Quran. Lihat, dimaksud dulu dipukulin sama para Sama orang-orang orang-orang Quraisy. Kemudian <coughs> Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang miskin yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Mas'ud bercerita, marar mala'u min Quraisy bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indahu Suhaib wa Bilal wa Ammar wa Khabbab wa ghairu min dha'afail muslimin. Suatu so, hari Nabi sedang berkumpul sama orang-orang miskin. lagi tidak sama Abu Bakar yang kaya lagi tidak sama uh, Abdurrahman bin Auf yang kaya. Rasulullah lagi sama Malik. Rasulullah berdakwah kepada semuanya. Orang kaya didakwahi, orang miskin didakwahi, kepala-kepala kabilah Nabi dakwahi ya. Nabi tidak memunguskan dakwah buat orang kaya dan Nabi juga tidak memunguskan dakwah buat orang miskin. Semuanya didakwahi. Nabi kirim surat kepada Heraklius, raja raja Romawi dan seterusnya. Maka Nabi lagi bersama orang miskin, siapa Bilal, Ammar, Khobab, ini budak-budak kemudian uh, orang miskin ya. Di antaranya Ibn Mas'ud di situ. Maka lewatlah orang-orang Quraisy pembesar-pembesar Quraisy mereka berkata, "Ya Muhammad, aradhita biha ula'i min qaumik?" Muhammad, "Kau itu orang-orang miskin jadi pengikutmu? Kau mereka jadi pengikutmu?" Ya. "Utrudhum anka ya. Ha'ula'i alladhina manna Allahu 'alaihim min bainina." Ini orang-orang miskin yang Allah mem mem memilih mereka daripada kami. Masa Allah pilih orang miskin kami, pembesar-pembesar tidak dipilih oleh Allah. ini yani mereka dan perkataan mereka diabadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, Aha ula Allah alaihi min bainina wahai Muhammad. Apakah orang miskin ini Allah pilih? Sementara kami tidak dipilih. Alaihi sallahu ala bi'ala wa Allah bantah katakanlah kepada mereka, Bukankah Allah lebih tahu tentang siapa yang bersyukur? Kemudian mereka berkata, Utrudhub angka, usir mereka wahai Muhammad. Fala'allaka intorataum annatta bi'aka. Kalau kau usir mereka, aku kami mungkin jadi pengikutmu. Maka Allah tegur Nabi, Allah bukan tegur Nabi, Allah turunkan firmannya, untuk mengkokohkan Nabi SAW. Wala tatrudil ladhina yadu'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajihah. Jangan kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rob mereka di pagi hari maupun petang hari. Yuriduna wajah karena mereka ikhlas menghadap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tazkiah dari Allah, rekomendasi kepada mereka, para para sahabat. Di antara orang-orang tersebut adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga dari bahwasannya Allah mentazkiah Ibnu Mas'ud. Kemudian di antara kisah yang dialami Ibnu Mas'ud, kisah yang tadi sudah saya singgung juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait, Rasulullah SAW sedang salat di Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabu lahu julusun, wa qad nuhirat jazuru jazurun bil ams." Sementara <coughs> Abu Abu Jahal dan si goblok Abu Goblok dengan kawan-kawannya lagi duduk-duduk biasa tempat nongkrongan mereka di mana? di dekat Ka'bah. Kita isu ya sana nongkrong dekat Ka'bah. <laughs> mereka dulu dulu nongkrong orang dekat dekat Ka'bah, tapi ya tidak tahu tidak tahu diri mereka orang, -orang kafir Quraisy ya. Tidak bersyukur kepada Allah. Dan uh, apa namanya? Kemarin telah disembelih seekor onta Maka Abu ja ingat, mana ada unta baru disembelih? Kata Abu Jahal, "Ayyukum ila bani fulan?" Siapa di antara kalian yang bisa mengambil isi perut kotoran-kotoran Onta yang baru disembelih oleh Bani Fulan kemarin. Fayakhudhu fayadha'uhu baina katifai Muhammadin idha sajadah. Ini idenya Abu Goblok ini, Abu Jahal. Ya. Ambil itu kotoran-kotoran isi perut onta, kemudian letakkan di dua pundak Nabi, pundak si Muhammad ketika dia sedang sujud. Fan ba'atha ashkol Maka berilah orang yang paling yang paling celaka. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Dalam riwayat Muslim, Uqbah bin Abi Mu'aid. Bosnya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dulu ngembalain kambing-kambingnya. Ternyata yang berdiri bosnya. Uqba bin Abi Dia berdiri. Dia yang paling celaka. فأخوذahu, maka dia pun pergi. Dia ngambil isi perut. Kotoran unta usus-ususnya. Mungkin apanya macam-macam. Kotoran-kotorannya diambil. Falamma Dia nunggu Nabi sujud. Mereka tahu Nabi kalau sujud lama. Begitu Nabi sujud. Wadu'ah Kemudian dia pun menaruh. Kotoran tersebut mungkin dari ember, semacam yang taruh di atas pundaknya. Banyak kotor. Fastad haku mereka pun tertawa melihat Nabi nggak bangun-bangun. Ini ngerjain ngerjain Nabi. Bayangkan ngerjain Nabi depan Ka'bah. Nabi lagi sholat. Mereka tertawa. Wa ala ba'dum yom yumilu ala ba'din. Sebenarnya mereka sampai tertawa. Enti enti ketawa enti ketawa ketawa ini enti 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 ketawa ketawa sampai goyang goyang sampai terbahak bahak. Enti 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 Apa kata Mas'ud? Wa ana qaimun anzur. Aku di situ. Aku hanya bisa melihat. Laukana ah Seandainya saya punya kabilah yang kuat Saya akan hilangkan itu kotoran dari pundak Nabi SAW Wa nabi mayar sahu Dan Nabi sujud tidak mengangkat kepalanya sama sekali Hatan insanun fa Fatimah Sampai ada yang pergi ke rumah Nabi Kasih tahu Fatimah Fatimah ayahmu sedang diganggu Subhanallah Ini berat bagi Nabi Bagaimana dia sedang diganggu Sementara putrinya yang sangat dia sayangi melihat Ayahnya sedang dihinakan oleh musuh-musuhnya. Dijadikan bahan tertawaan. Dijadikan bahan hinaan oleh musuh-musuhnya. Abu Goblok dan teman-temannya. Faja'at hiya wa juwairiyah. Dan Fatimah datang masih gadis remaja kecil. Masih kecil. Fatarah tu'anhu maka dia pun menghilangkan kotoran-kotoran dari bunda. Nabi SAW dari bunda ayahnya. sumak akbalat alaihim tashtumum. Kemudian dia dengan beraninya menghadapi Abu Jahal dan kawan-kawannya. Maka dia maki-maki itu si Abu Goblok. ya. Kemudian setelah dibersihkan oleh putri Nabi tahu Fatimah bersihkan bagaimana perasaan Rasulullah SAW ya. seandainya ujian tersebut hanya menimpa Nabi mungkin masih diberingan ini hinaan tersebut dilihat oleh putrinya ya maka Nabi dengar bagaimana putrinya maki-maki mereka bagaimana putrinya marah, marah membela ayahnya setelah Nabi selesai sholat kemudian Nabi berdoa sambil mengangkat suaranya didengar oleh Qur'an Abu Jal dan teman-temannya Kata Ibnu Mas'ud, "Wa kana idza da'a da'a Adalah kebiasaan Nabi kalau berdoa diulang tiga kali. "Wa idza sa'ala sa'ala salasan." Kalau Nabi mohon kepada Allah, Nabi ulang tiga kali. Nabi berdoa ya, dengan suara yang keras. Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi tidak doa pelan-pelan, keras-keras supaya mereka dengar. Ya Allah, ya, hancurkanlah Quraisy. Setelah sama roh tiga kali. Tatkala mereka dengar Nabi baca doa seperti itu, zahaba anhumudzaik. Tiba-tiba diam, tidak ada yang ketawa. Nabi tadi Bukit terbahak-bahak. Nabi berkata ya Allah, hancurkanlah Quraisy Semua langsung diam. Wa khawfu dakwatahu. Mereka takut doanya Nabi Wasallam. Nabi tidak berhenti sampai situ. Kemudian Nabi mentayin satu persatu. Tadi umum. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma alaika bi Abu Jahal. Allah hancurkanlah Abu Jahal. Abu Goblok pertama kali disebut. Abu Jahal bin Hisham disebutkan. Abu Jahal sekaligus bin bapaknya. Abu Jahal bin Hisham. Allahumma alayka bi Uthbah bin Rabi'ah ya Allah binasakanlah Uthbah bin Rabi'ah wa Syaybah bin Rabi'ah Rabi ah. wal Walid bin Uthbah ya wa Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf bosnya Bilal wa Uqbah bin Abi Mu'ayth bosnya Ibnu Mas'ud wa <laughs> dzakar sabiq Nabi sebutkan orang ketujuh wa lam ahfazhu dan aku lupa uh, orang yang ketujuh uh, tersebut ya yeah. Kemudian Nabi doakan mereka Kata Ibnu Mas'ud itu fawal ladzi ba'atha Muhammadan bil Demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, laqad ra'aitu alladziina samma sar'a yauma badar. Aku melihat mereka nama-nama yang disebut oleh Nabi semuanya tewas dalam perang Badar. Summa suhibu ilal qalib qalib Kemudian mayat mereka dimasukkan dalam sumur itu sumur perang, sumur yang ada di di Badar. Taib para muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa waktu ya sudah uh, selesai mungkin kita buka tanya jawab nanti kita lanjutkan insya Allah pekan depan ya Ibnu Masud kisahnya masih ada petuah-petuahnya yang sangat indah yang harus kita dengarkan semua insya Allah ta'ala karena nasihatnya sangat indah Ibnu Masud terutama beliau dikenal sebagai orang yang tegar terhadap sunnah dan mengingkari bid'ah dengan keras insya Allah pada bulan ini kita akan sebutkan Allah alam bisawab demikian saja uh, atas pengertian dari Bang Pitung, ya demikian juga kepada para pemirsa. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah menjadikan sebab diampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak di Surga Fir'daus dengan uh, keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.